Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kali ini kita bikin konten cara main Nathan atau cara cepat jago main Nathan. Ya caranya sih lu main terus, cuman gua tahu ya trik-triknya. Ya di sini reply Aina ya. Sorry banget. Oke, langsung aja kita buff biru di awal-awal. Fokus aja dulu, kita fokus jungle di awal-awal. Kalau misalnya kita hyper, kalau misalnya kita gold, ya fokus ikut bantu sih siapa aja. Cuman skill satunya tuh harus diarahin ke creep, ke minion. Bener-bener satu jalur biar cepat clear minionnya. Nah, kalau ini kita kayak gini aja. Fokus ke jungle lah ya. Di bawah 5 menit tuh kita fokus jungle. Jangan minion ya, kasihan yang lain. Kita habisin aja semuanya. Mid nggak ada yang jaga tuh, tapi kita pengen gua clear, biarin kasih ini aja, kasih tank, kasih gupra. War gas. Woi, cabut itu. Kita dapat ambil penuh lagi tuh. Efek healing spree bisa. Wah, nah oke, kita yang ambil stack aja tuh ya. Nah, skill ngambil stack, bukan ngambil minion. Nah ini terus, ini gua ke mid kayaknya ya. Pokoknya kan di atas kan ada turtle, jadi gua ke mid. Jadi gua nge-skill satu biar ada larinya, biar nambah stack gitu. Dapat turtle sih seharusnya gua. Wah, nggak mati. Oke dia, oke. Gua udah ngekill satu. Terus apa? Yang tadi kali ya? Yang tadi kayaknya. Yang ngekill yang tadi kayaknya. Oke, turtle lagi kita. Oke, free turtle. Free turtle kita, oke, buff biru lagi, gitu-gitu aja main lah. Nah kalian juga harus tahu ya, pasif itu penting ya. Minimal tuh pasif 6. Satu pasifnya tuh nambah attack 15 attack speed sama movement speed 7,5%. Nah ke 6, 90 attack speed, movement speednya 45. Wah, udah parah sih itu, sakit banget. Lagi kok udah jadi BOD sama Berserker Puri. Tambah demon. Tank gak ada apa-apanya. Ini kita warnanya nih. Luar sih kayaknya. Wah, dapat lumayan. Gila, di ini doang Maldos berani banget. Mati lu. Oke, mati dia. Objektif lagi ya, kita ya jungle aja terus. Bocah sentuh minion, kasihan. Kecuali terpaksa atau ngambil stack. Nah kayak gini nih, kita ambil aja. Nah ini kita ngambil stack doang kayaknya sih gua. Itu yang di atas itu stuck, itu yang di bawah yang kuning-kuning itu stuck itu. Woi, badang ngapain sih badang dari tadi? Ini buff biru lagi. Itu gitu aja main lah. Kita juga lu lama-lama jadi. Kita lu bantai dah semuanya kalau udah jadi. Lagi fokus terus. Dikit lagi, menit 5 nih udah enak. Semuanya udah bisa kita ambil. Kayaknya si war ini sih kayaknya. Bantai. Dapat ya, bantai. Gigi, mantap. Nice.
mati nih, mati. Ini ada kena tolol. Mati lu. Nice, mega kill. Dapat ya, seharusnya 2 tower seharusnya. Udah lama sih refrainnya, gue udah lupa jadinya. Ini kita duel nih, adu mekanik kita. Wush, menang dong. Bantai. Cuk, sakit banget gila. Itu enaknya BOD. Ini gue langsung demon karena musuhnya kuat-kuat. Alu 3 real. Belum jadi demon aja nih, kalau udah jadi demon enak banget nih. Oke. Nah, injer yang paling lemah mati. Double kill, oke, double kill nananya dong. Ya dapet dash lane. Tapi ngapain nana ini? Ambil aja ini ya, buffnya, PBT. Mati lu Aldous. Wah, gak kejar dong. Sayang banget gak kejar. Masih bisa seharusnya. Mati juga lu, percuma bong-bong waktu. Buff biru lagi, buff orange, gitu-gitu doang main sih sebenarnya. Sama kayak hyper-hyper lainnya. Lord. Pagi Lord. Ini Indomaret gua. Warni kayaknya sih war di sini kayaknya. Menurut gua sih maniak. Kagak deh kayaknya. Triple kill doang. No kan. Ini mantep sih GG. Ini gua enggak tahu nih nanti bangga nih. Bantai. Nice. Wah gitu lalu kalian harus jago ngambil stack. Gue kalau stack udah 6 lawan aja semuanya. Kalau udah jadi BOD sama win. BOD sama demon. Bantai aja kalau udah stack 6. Oke, terima kasih jangan lupa subscribe. Ini emblemnya di akhir ya.